Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya banget. Hari ini kita mau ala-ala mukbang makanan Indonesia dan kulineran di Stockholm tapi jajanan Indonesia. So, tonton aja video ini ya. Oke, kita ini pertama kalinya aku sok-sokan mukbang. Ternyata susah banget ya nyeting-nyetingnya gitu supaya kelihatan semua makanannya sama mukanya nggak blur gitu. Jadi hari ini aku mau nyobain apa ini namanya, bakso rawon tulang muda oleh Mbak Inul Darasita, Mbak Inul Daratista. Ya, Jeng Minul. Jadi namanya bakso rawon Jeng Minul yang disponsori oleh temen aku. Jadi kalau di luar negeri itu ada apa namanya, wadah di mana orang-orang Indonesia itu bisa menemukan makanan-makanan yang dari Indonesia. Biar ada yang jajanan, ada yang makanan yang dibikinin gitu, semuanya bisa dipesan. Dan kalau di Swedia itu ada namanya grup FB Smaka Indonesia. Nanti aku kasih tahu, Smaka Indonesian is Sverige. Jadi produk Indonesia di Swedia. Mungkin kalau misalnya kamu mau pindah ke Swedia dan nanti tinggal di Swedia, kamu harus gabung ke grup ini supaya hidup kalian lebih gembira gitu, lebih bahagia dengan makanan-makanan Indonesia. Bisa nemu dan bisa boros juga. Jadi di sana kalian bisa nemuin kayak gini, makanan-makanan jajanan Indonesia, terus ada macem-macem, ada sambel, berbagai macam sambel kalian bisa temukan, terus kalian bisa nemuin durian juga kadang-kadang, terus kalian bisa nemuin juga lemper, empe-empe, terus pokoknya banyak deh, semuanya kalian ada semuanya. Jadi kalau misalnya mungkin kamu juga tinggal di kawasan Eropa, itu bisa juga gabung ke sini karena makanan-makanannya biasanya juga dikirim, bisa dikirim gitu. Kalau misalnya di negara tempat kalian tinggal itu kurang asupan dari makanan Indonesianya. So, hari ini kita akan cobain ini nih. Nah, jadi ini baksonya tadi sudah aku rebus dulu 5 menit. Terus juga karena kayaknya juga porsinya dikit, terus sambelnya juga nggak aku kasih
semuanya karena takut kepedesan. Sebelumnya aku tuh kepedesan. Dan ini aman buat aku karena aku nggak boleh makan tepung, nggak boleh telur gitu. Jadi karena anaknya mas alergi, karena masih menyusui. Oh ya, baju aku ini dari Indonesia juga. Udah pakai daster busui ya. Nanti aku kasih Instagramnya. Pokoknya semuanya tuh teman-teman aku aja. Terus aku juga punya satu lagi makanan spesial, yaitu adalah tempe. Nah, tempe mendoan daun pisang. Kalau ini buatan aku sendiri ya. Sekarang jam 9 malam dan mama baru bisa makan karena kesibukan mama yang padat sekali ya. Terus ngantuk lagi. Coba kita cicipin. Ini rawon bagaimana rasanya? Banyakan ngoceh ya. Wow, enak. Pengen nangis. Enak, enak. Ini bawang gorengnya juga tadi nggak pelit ya. Banyak banget dikasih bawang gorengnya. Ya ampun, meleleh di mulut, ya ampun. Ini baksonya. Tuh. Benar-benar menggelinjang. Ada dong yang nggak tahu menggelinjang itu apa, Dodol? Udah umur berapa? Ya ampun, aku kayaknya berdansa gitu rasanya. Ini enak banget, enak banget bumbunya, enak banget bumbunya, guys. Ini. Ampun. Oh, pengen pingsan. Ini terbaik yang pernah aku cobain. Dan pedesnya kebetulan pas karena aku nggak ngelakuin semuanya. Baksonya gila. Baksonya kok bisa meleleh gini sih? Mbak Inur ya. Ya Allah. Ya ampun, enak banget, Mbak Inul. Jadi pengen ngebor rasanya. Habis setiap habis emploan itu kayak pengen dansa gitu loh, joget-joget. Saking enaknya. Jadi bego. Enak. Sampai lupa kalau aku punya tempe. Aku punya tempe. Ya. Ini tempe buatannya Mbak Ngat dari Omah Tempe Stockholm, ya.
Silakan dipesan yang buat kalian ada di Swedia. Alah, malah promosi. Tuh. Di kayaknya enak banget. Kayak berasa di warung rawon. Ya ampun. Ini. Kamu kok pengen nangis rasanya. Aku lagi makan di meja makanku. Aku lagi makan di warung favoritku. Aku kayak berenang-renang, kayak papi berenang di air. Enak banget. Mbak Inul, sopo iki sing gawe resep iki? Gue enak ya. Badala. Padahal aku tuh gak suka rawon loh. Tapi enak. 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 Aku tuh kalau makanan enak tuh langsung ngomel. Maaf ya. Terus juga maaf ya. Kalau kalian mungkin mendengar suara background anak nangis dan aku cuek aja. Sekali-sekali mama pengen makan dengan tenang. Aduh, irungku meler. Ini cabenya cuma nggak sampai seperempat, udah langsung meler. Ya, lidahnya sudah berubah. Ini kalau mendoan, aku memang sukanya dikasih turmeric, dikasih opo turmeric, lali malahan. Bahasa Jawa nih opo. Kuning-kuning ini opo. Aja telek lho. Ini mama-mama memang gak tahu diri ya. Anaknya nangis malah cuek aja. Tuh kan, aku jadi bisa ngebor. Itulah ya. Daripada kepanjangan video ini, kita akhiri aja. Pokoknya ini makanan enak banget. Kalau kalian ada di Swedia atau yang ada di Eropa, jangan lupa gabung ke grup ini. Semoga easy Sverige ya, untuk bisa nemuin makanan-makanan terkini. Ada yang frozen. Oh, kadang juga ada tape. Tapi aku gak suka sih. Durian. Tapi aku gak suka sih. Apalagi. Onde-onde. Lemper kadang-kadang. Pokoknya. Apa yang kamu inginkan, ada bakso. Ada juga. Pokoknya.
Semua ada di sini, di grup itu. Oke? Mari kita akhiri video ini dengan makan simpeku. Terima kasih. Sudah nonton video ini. Sampai jumpa. Jadi bego. Sampai jumpa di kulineran Stockholm berikutnya. Apakah makanan Indonesia lagi? Atau makanan Asia? Tuh, kayaknya lilit. Tunggu, jangan lupa subscribe, kasih jempolnya. Terus jangan lupa share video ini ya sama Mbak Inul. Kali aja Mbak Inul langsung nge-share juga. Ngarep. Coba ya. Sampai jumpa di video berikutnya. School. Hello.